Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tata cara menampilkan icon Bluetooth di laptop kita masing-masing. Di sini saya memakai Windows 10. Di sini icon Bluetoothnya tidak ada karena Bluetooth itu lumayan penting. Walaupun wireless lebih kencang daripada Bluetooth, tapi Bluetooth itu juga penting. Contohnya untuk speaker Bluetooth misalnya. Kita mau mendengar musik tanpa kabel, ada speaker Bluetooth kita. Bisa gunakan Bluetooth, aktifkan Bluetooth-nya. Tapi di sini Bluetooth-nya tidak ada tampil. Cara menampilkannya sangat gampang sekali. Seperti ini. Kita pergi ke pojok kanan bawah ini. Ini kan ada no new notification. Kita klik ini. Lalu kita pilih all setting. Lalu kita pergi ke device. Lalu ada Bluetooth di sini. Kita aktifkan Bluetooth-nya. Nah, itu cara menampilkan icon Bluetooth di sini. Ini muncul Bluetooth-nya. Bisa kita klik kanan. Kalau ingin meremove, kita remove account. Kita atur, atau ingin mengaturnya, kita open setting. Lagi ke sini ya, jadi begitulah tata caranya, sangat gampang sekali. Jadi tinggal kita aktifkan saja, lagi tinggal kita cari device yang akan kita connect nantinya. Join personal area network, receive file, send a file. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita join aja dengan perangkat device yang akan kita konekkan ke Bluetooth desktop kita. Jadi begitulah tata caranya. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, share, dan komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.